Jadi wong dhisik magrib-magrib ora dolan njogo. Nyu saya balik. Kopi Blandongan memulai kisahnya dari sebuah warung yang sederhana. Saat di mana masih sulitnya menemukan biji kopi pada era tahun 99 hingga 2000-an. Saking sulitnya biji pada era itu, ada penjual kopi yang memakai kulit kopi, daun kopi, bahkan beras yang ditambahi perisa kopi untuk sekedar menggantikan aroma bulir biji kopi. Blandongan bisa jadi adalah kakek atau buyut dari silsilah warung kopi di Yogyakarta. Mulai dari saat Blandongan membuka warung di Gaten, Jalan Wahid Hasyim, hingga pada tahun 2005 pindah ke Sorowajan. Jogja dan warung kopi telah menjadi satu padu, seolah tanaman dan sebuah pot, di mana Jogja menjadi wadah bagi warung kopi dan warung kopi menghijaukan Jogja. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar Green Oceana terus memberikan info dan ide menarik lainnya.